Pernahkah kamu memperhatikan semut-semut yang berjalan dalam satu barisan lurus? Kenapa sih mereka selalu rapi banget? Yuk kita cari tahu jawabannya. Semut adalah makhluk kecil yang penuh misteri. Salah satu yang paling sering kita lihat adalah bagaimana mereka selalu berjalan dalam barisan lurus. Apakah ini kebetulan? Oh, tentu tidak. Rahasianya ada pada sesuatu yang disebut feromone. Saat semut menemukan makanan, mereka meninggalkan jejak kimia berupa feromone di jalur yang mereka lewati. Feromone ini adalah seperti penanda jalan bagi semut-semut lainnya. Semut-semut lain kemudian mencium jejak ini dengan antena mereka. Inilah yang membuat mereka tahu kemana harus pergi. Mereka akan mengikuti jejak itu dengan rapi, membentuk barisan lurus menuju sumber makanan. Terus, kenapa harus berbaris? Ini bukan soal disiplin. Berbaris dalam satu jalur membantu mereka bergerak lebih cepat dan efisien. Dengan begitu, mereka bisa membawa makanan lebih banyak kembali ke sarang tanpa tersesat atau membuang waktu. Jadi, ketika kita melihat semut berbaris rapi, ingatlah, itu bukan kebetulan, tapi cara cerdas mereka berkomunikasi dan bekerja sama. Hebat kan? Makhluk sekecil ini punya strategi sehebat itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang dunia hewan. Sampai jumpa di video berikutnya.